السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambutan salamnya kurang hangat ya, mungkin tenggelam bersama lebaran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. Sesungguhnya perkataan yang paling benar, yang paling tepat adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairal huda, dan petunjuk, teladan, contoh terbaik adalah huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sebaliknya wa syarral umur, hal terburuk dalam cara beribadah kepada Allah jalla wa ala, dalam cara beragama Islam adalah muhdatsatuha, mengikuti ajaran-ajaran yang dikreasi baru tanpa dasar dalil, tanpa dasar petunjuk, contoh dan teladan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan setiap kreasi baru memang nampak indah, kelihatan wah, orang bilang keren, ini baru inovatif. Tapi di dalam cara beribadah kepada Allah, wa kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah merupakan kesesatan. Tidak setiap yang berkilauan berarti emas, dan tidak setiap yang dianggap keren berarti benar, dan tidak setiap yang dibawakan oleh orang yang pintar berarti benar. Banyak orang pintar tapi keblinger dan tidak jadi orang benar. Banyak MA tapi ternyata maling anggaran, dan banyak dokter ternyata dodok ning tempat kotor. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah jalla wa ala, maka perhatikan hal yang pasti kita sepakati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan bermuara di mana? Di neraka. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan cara yang benar dan sungguh-sungguh. Haqqa tuqatih, bertakwa dengan cara yang benar berarti melaksanakan perintah atas dasar perintah. Tidak ada perintahnya maka tidak disebut takwa. Bertakwa dengan benar melaksanakan perintah atas dasar perintah dan atas dasar petunjuk bagaimana mestinya perintah itu dilaksanakan. Banyak di antara kaum muslimin ingin bertakwa kepada Allah hanya atas dasar konon katanya ada perintahnya. Benar, sholat benar, ada perintah sholat,
Tetapi bagaimana cara sholat itu dilaksanakan, ini adalah hal yang harus kita ilmui sehingga takwa kita menjadi benar. Mari bertakwa dengan sungguh-sungguh, tidak memakai jurus yang penting. Sholat, yang penting sholat. Sah atau tidak, tidak penting. Yang penting sholat. Baca Al-Quran. Yang penting baca Quran. Benar atau tidak bacaannya, tidak penting. Yang penting baca Quran. Berhaji. Yang penting haji. Hajinya mabrur atau tidak? Yang penting mabrur. Hajinya mabrur atau tidak, itu tidak penting. Itu yang saya maksud. Mari bertakwa dengan sungguh-sungguh, tidak pakai jurus yang penting. Karena orang yang mengatakan yang penting biasanya melakukannya asal-asalan. Mari tidak asal-asalan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal, apa yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah sebuah usaha pencarian kunci rizki yang hilang. Allah Subhanahu wa taala menghamparkan rizkinya di muka bumi ini sangat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ardallahi wasi'atun fatuhajiru fiha." Sesungguhnya bumi Allah ini luas, maka kalian bisa menuju ke tempat tersebut. Setelah sholat Jumu'ah, setelah sholat subuh, Allah Subhanahu wa taala menyuruh, "Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Silahkan bertebaran di muka bumi dan cari karunia Allah. Karena sesungguhnya karunia Allah Azza wa Jalla sangat luas. Tapi masih banyak orang yang kebingungan. Luas di mana? Katanya di mana-mana, ternyata kok susah ya nyarinya. Ada kunci rizkinya yang hilang. Kalau kita lihat loker di mana-mana, kalau kuncinya hilang, macam mana kita bisa membuka? Macam mana kita bisa mengambil dari loker itu? Betul? Atau tidak betul? Atau perlu dibetulin? Saudaraku, kunci rizki itu ternyata bukan suatu keahlian, suatu retorika atau pendidikan yang tinggi. Bukan itu dulu. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kunci-kunci rizki ini, ada rahasianya di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sama-sama duduk dan sama-sama mencarinya. Mari kita cari di dalam sebuah surah, namanya surah Nuh. Silakan yang membawa mushaf Al-Qur'anul Karim dibuka. Tidak ada yang bawa mushaf, bawa mushaf Al-Android. Silakan dibuka. Sekarang udah zamannya berpindah paperless Al-Qur'an. Paperless Holy Quran. Yang kita butuhkan adalah layar gadget aplikasi Al-Quran Android. Sudah ketemu surah Nuh.
Baik. Mata tertuju kepada ayat yang berawalan fakultu. Ayat keberapa itu? 10? Ayat ke-10? Ya. Masya Allah, kira-kira 75% megang Android semua. Bukan mainin. Mushaf Android telah melibas percetakan. Pantas percetakan Mushaf Al-Quranul Karim di Madinah ditutup. Saya datang tahun kemarin mengunjungi pusat percetakan Mushaf Al-Quran di Madinah, di belakang kampus saya itu posisinya. Ditutup. Mungkin gara-garanya ini seperti sampean ini pada pegang Mushaf Android, jadi umat nampaknya sudah tidak membutuhkan cetakan kertas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Betul ayatnya itu? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Sampai situ ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menginformasikan tentang pernyataan Nabi Nuh alaihi salam. Fakultu, lalu aku katakan kepada kaumku yang susah didakwahi, mereka tetap kafir, sedangkan aku telah berdakwah kepada mereka siang dan malam selama 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, dan memang umurnya 1000 tahun lebih Nabi Nuh alaihissalam. Aku katakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun seberapapun dosa kalian. Dosa kalian sebesar gunung sekalipun, dan kalian mendatanginya ingin kembali kepada jalannya, menyatakan permohonan ampun kepada Allah Azza wa Jal, Allah siap mengampuni. Kemudian kalau ampunan sudah didapat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan rahmahnya. Yang tadi maghfirah, ampunan ini kemudian menyibak berbagai kabut yang pekat di hadapan mata kita, yang memburamkan pandangan kita dari potensi-potensi rizki yang Allah siapkan.
Karena sesungguhnya rizki-rizki yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Dan Allah tidak memberikannya begitu saja. Harus taat kepada Allah Azza wa Jal. Yang banyak bermaksiat, maka di matanya terdapat kabut yang pekat sehingga tidak terlihat di mana pintu rizki tersebut. Maka bumi yang mestinya subur menjadi kering. Kantong yang mestinya tebal menjadi tipis. Hubungan antar manusia yang mestinya mudah menjadi sulit. Dapat tender susah. Sudah dapat tender lepas. Rizki sudah didapat hangus. Berharap perkebunan akan bisa kita petik buahnya, ternyata dilalap si jago merah. Banjir pun melanda, gunung meletus, malapetaka di mana-mana. Kenapa? Karena dosa. Maka mohon ampunan Allah Azza wa Jalla. Allah akan menyibaknya. Dan Allah akan bukakan pintu-pintu rahmahnya. Di antara rahmah tersebut turun secara prosesional, maka Allah turunkan yursilis samaa alaikum midrara. Ayat berikutnya. Allah akan turunkan hujan dengan deras. Hujan lebat turun ke bumi. Apa yang akan terjadi kalau hujan deras, hujan lebat menyirami bumi? Apa yang akan terjadi di bumi ini? Kesuburan. Kesuburan tanah. Maka tongkat ditancapkan pun jadi tanaman. Tanaman tumbuh kemudian keluar daun. Orang Sunda kalau bingung-bingung lagi enggak punya duit, pergi ke lapangan. Nyari dedaunan. Hidup dia. Benar? Tanya orang Sunda. Paling senang dedaunan. Ini proses yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan. Maka di antara sebutan hujan adalah rahmah. Rahmah salah satu maknanya adalah hujan. Maka bumi menjadi subur. Kalau buminya subur, maka mudah untuk ditanami. Manusia bercocok tanam. Menghasilkan apa? Menghasilkan rizki. Dan rizki, salah satu maknanya adalah kebutuhan pokok. Makanan-makanan yang kita butuhkan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa memohon rizki, beliau katakan, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga besar Muhammad makanan pokok. Bukan gadget. Orang sekarang gak cukup dengan makanan pokok. Sudah dapat harta, punya tahta, punya wanita, empat perlu kuota. Betul? Siapa yang hidup nyaman tanpa kuota? Yang ada di ruangan ini terutama. Saya masih nyaman hidup tanpa kuota.
Tapi semakin hari semakin banyak orang marah kepada saya. Ustadz, gimana sih dihubungi pakai WA kok nggak nyambung? Kuotanya habis. Dimarahin. Ustadz tuh tidak merasa dipentingkan oleh orang ya. WA saya nggak dijawab-jawab. Nggak tahu lah bu. Nggak bisa saya baca, nggak ada WA ibu. Nggak ada yang masuk. Coba saya lihat itu. Nah iyalah datanya dimatikan. Kuotanya habis. Ya ibu kalau butuh, nggak apa-apa, telpon aja. Ya. Jadi, rizki, makna rizki yang pokok adalah makanan pokok. Dan itu secara proses diawali, kata Allah Azza wa Jal, dengan Allah turunkan hujan. Tapi banyak di antara kita tidak memahami bahwasanya hujan itu merupakan rahmah yang utama. Justru dari situ rizki ini akan kita dapat. Yursilis sama'a alaikum midrar. Maka kalimat berikutnya apa setelah itu? Wa yumdidkum bi amwal. Dan Allah fasilitasi hidup kalian dengan amwal. Apa amwal? Harta. Ini bicara sistematis sebenarnya. Allah subhanahu wa ta'ala mulai dulu dari turun hujan. Dari hujan kemudian tanaman tumbuh. Menghasilkan panen. Tetumbuhan. Umbi-umbian. Buah-buahan. Dan dari situ kemakmuran. Terjadi distribusi buah-buahan. Yang sana jual buah dan kita jual jasa. Kata tukang buah, Pak, mau buah? Iya, Pak. Sini berapa buahnya? Sudah kita beli buahnya. Tapi Pak, saya butuh TV buat nonton. Ada yang jualan Indovision, ada yang jualan apa itu namanya, parabola, ada yang jualan apa kalau trans apa namanya? Trans? Transvision juga, gitu. Oh iya. Tolong saya pasang parabola, gitu kan? Anda jual parabola. Mereka jual buah-buahan. Muncul perekonomian, kemakmuran, di amwal. Maka walaupun tidak punya sawah, tidak punya ladang, dapat uang dan bisa makan buah-buahan. Dan mereka yang punya buah-buahan, punya padi, punya gabah, punya beras, bisa dapat apa tadi? Transvision, ya, begitu, bisa nonton TV, begitu dan seterusnya, bi amwal. Begitu pula orang-orang butuh alat transportasi. Yang jualan mobil, mereka tidak punya sawah, tapi yang punya sawah menghasilkan gabah butuh mobil. Terjadi ekonomi yang begitu dahsyat. Dari mana? Dari hujan dulu. Dan turun hujan ini karena Allah merahmati. Rahmat itu turun karena ada apa tadi pertamanya? Istighfar. Maka mari kita simpulkan pertama kali bahwa salah satu di antara kunci rizki yang hilang dan kita temukan sekarang ada di surah Nuh. Apa itu? Istighfar. Kita lanjutkan dulu ayatnya. Tadi wa yumdidkum bi amwal. Dan Allah fasilitasi hidup kalian dengan harta. Setelah harta apa? Wa bani. Apa itu banin? Anak-anak. Anak-anak. Satu, dua, tiga dan lebih
semakin banyak, maka Allah siapkan juga porsi rizkinya banyak. Tidak ada satupun anak yang Allah ciptakan untuk kita melainkan sudah disiapkan rizkinya masing-masing. Maka jangan takut dan jangan pelit bikin anak. Ada juga yang potensi beranaknya banyak, tapi malah dipotong, diracuni, diikat-ikat, pakai kawat spiral, kayak jili dan buku. Dikatakan cukup dua, laki perempuan sama saja. Saya merasa ini penjajahan. Anak cuma dua, penjajahan. Dan kenapa cuma orang Islam yang disuruh kawin? Tanya kenapa? Itu iklan. Ya. Alhamdulillah anak saya baru 9. Pikiran udah 11 aja. Maksudnya 11 tuh dengan bapak dan ibunya. Ya. Alhamdulillah. Wali Songo. Ya. Wali Songo, Pak. Anaknya piro? Anaknya Songo. Bojoe siji, anaknya Songo. Alhamdulillah. Kalau kita punya anak banyak itu, ya bisa berharap lah. Yang jadi 5, ya lumayan. Syukur-syukur jadi semua. Yang satu jadi RI1. Yang satu lagi Panglima TNI. Satunya lagi Menteri Agama. Satunya lagi Ketua MUI. Satunya lagi pimpinan perusahaan catering. Ya, ada acara apa-apa di Istana Negara lu cateringnya. Nepotisme ya. Setiap anak bawa rizkinya sendiri-sendiri. Jangan takut punya anak banyak. Justru ini adalah orang yang paling dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. The pride of ummah, the pride of our prophets. Kebanggaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya yang beranak banyak. Dan tidak ada satupun celaan di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang kepemilikan anak yang banyak. Dan kepemilikan anak yang banyak kadang-kadang konsekuensinya perlu punya bonggol yang banyak. Hanya sedikit yang memahami bahasa saya. Taib. Dan semoga yang paham bisa memahamkan yang kurang paham. Saudaraku kaum muslimin, wabanin. Dalam bahasa manajemen modern, banin ini adalah SDM. Ya, SDM. Dari turunnya hujan, maka akan memakmurkan SDA. Sumber daya alam. Wabanin akan menguatkan SDM. Kemakmuran ini tidak jauh-jauh dari dua pilar ini. Kuatnya SDA dan kuatnya SDM. Kalau SDA melimpah ruah, SDM-nya geblek. Ya? Yang jadi presiden pelangaplongo. Ya?
Kemudian yang jadi menteri agamanya kayak kebo dicocok hidung. Ditarik ke sana kemari. Semuanya di bawah setir orang lain. Susah. Maka SDM-nya kuat, SDA-nya kuat. Ini kemakmuran. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa bani. Baru kemudian akan nampak performa kemakmuran itu, wa yaj'al lakum jannatin. Allah jadikan dalam kehidupan kalian jannat. Apa jannat? Surga dalam kehidupan kalian. Kebun-kebun, taman-taman. Di mana-mana performa keanggunan dan keindahan hidup itu ditandai dengan taman. Sekuecil-kuecilnya itu perumahan di komplek, mesti banget ada tamannya. Untuk menunjukkan apa? Bahwa seakan-akan rumah kecil ini pun orangnya bahagia. Tapi ya kalau rumahnya sudah RSSSSS banget, kemudian tidak ada taman secuil pun, itu gersang. Ya petakan. Yang lurus dari pintu sampai dapur. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita kunci kemakmuran rizki ini ada pada istighfar. Kemudian wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Di samping taman adalah air. Perairan. Ini menunjukkan kemakmuran hidup. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita berpikir dan membayangkan kehidupan yang natural. Tapi sesungguhnya itulah indikator kemakmuran hidup. Maka kembalilah kepada istighfar. Waktu saya tinggal berapa, Mas Agus? 10 sampai 14 menit. Baik. Kita bahas dulu apa itu istighfar. Kuncinya sudah kita dapat. Tapi bagaimana menggunakan kunci ini? Ada ilmunya. Nanti jangan sampai salah megang kunci, salah make kuncinya. Lah kalau bonggolnya yang dimasukkan ya enggak masuk. Enggak bisa buka ya toh? Ini kunci sudah kita dapat nih, ya. Maka kita tepatkan. Mas, yang kelihatan sebagai kunci itu banyak. Tetapi tidak semua kunci bisa membuka semua pintu. Masing-masing pintu ada kuncinya. Untuk kunci rizki ini, salah satunya adalah istighfar. Dan istighfarnya juga banyak macam istighfar. Kita pada kesempatan yang sempit ini, mari kita ambil pentolannya istighfar. Karena istighfar yang paling lengkap adalah, yang paling sempurna istighfar itu adalah yang diawali dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya istighfar itu salah satu jenis doa. Dan doa yang terbaik adalah yang diawali dengan puja-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Ya, pentolannya istighfar. Rajanya istighfar. Mungkin di antara kita ada yang sudah hafal. Mari kita ucapkan sama-sama. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka.
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita bahas sayyidul istighfar dalam beberapa menit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar, rajanya istighfar adalah an yaqulal abdu, seorang hamba mengucapkan sebagai berikut. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Rabbku. Engkaulah Tuhanku. Penciptaku, pemilikku, penguasaku, yang mengaturku, yang berhak diibadahi. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali engkau. Khalaqtani, karena memang engkau yang menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku tetap pada komitmen untuk memenuhi perjanjianku denganmu. Wa wa'dika, dan janjiku padamu. Mastata'tu, semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku mohon perlindunganmu dari efek negatif perbuatan-perbuatanku. Efek negatif dosa-dosaku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui sepenuh hati segala nikmat yang kau berikan padaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui sepenuhnya akan dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang mampu mengampuni dosa, illa anta, kecuali engkau. Perhatikan betapa lengkapnya istighfar ini. Tidak layak kita tidak hafal, dan selayaknya kita hafal. Yang belum hafal, mencari kelayakan ini. Silahkan mencari informasi di mana ada raja istighfar ini. Mungkin Android Anda bisa menunjukkan, tapi tidak pakai GPS. Sayyidul Istighfar namanya. Atau ada buku kecil namanya Hisnul Muslim, atau Zikir dan Doa, ya, atau Zikir Pagi dan Petang. Nah, mungkin ada, coba searching nanti ya. Kalau malu nanyanya, nanya sama Mbah Google saja, karena Mbah Google orang sok tahu, tahu segalanya. Itu Mbah Google namanya, ya. Ikhwah sekalian, kapan kita beristighfar? Beristighfar ini seyogianya sebanyak mungkin setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Lu kok gitu? Ya memang gitu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tubu ilallahi wastaghfiruh. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bertaubatlah dan beristighfarlah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya aku saja, Muhammad Rasulullah, sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Sudah dijamin seluruh kesalahannya dianulir, diampuni,
Aku saja setiap hari lebih dari 70 kali beristighfar. Apakah harus semuanya pakai sayyidul istighfar ini? Tidak. Tentunya setiap tempat, setiap saat ada istighfarnya yang tepat. Tidak semua saat pakai sayyidul istighfar ini. Sayyidul istighfar ini lebih tepat dipakai pada saat kita berdoa menjelang subuh. Salatlah tahajud. Dan banyaklah setelah itu beristighfar. Dan banyaklah membaca istighfar ini. Dan istighfar, waktunya yang paling top adalah menjelang subuh. Maka jangan keduluan azan subuh bangunnya. Usahakan sholat tahajud. Setelah itu banyak beristighfar. Ini saat yang paling bagus. Tahajud, istighfar. Anda akan lihat bagaimana perkembangan dan perubahan dalam hidup Anda. Anda sudah pegang kunci rizki ini. Sudah tidak hilang lagi tentunya. Dan dirawat, jangan sampai hilang setelah itu. Karena tidak ada tokonya. Ya, dibawa pada apa tuh namanya, mesin apa tuh, wensing atau apa namanya. Itu duplikasi kunci, enggak bisa. Ini enggak bisa diduplikasi. Anda sendiri yang membuatnya lagi. Istighfar. Nah, istighfar juga dibaca ketika sholat. Kapan? Kapan saja kita baca istighfar di dalam sholat? Di ketika duduk di antara dua sujud. Rabbighfir li warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ada lima permintaan. Dan pada riwayat yang lain, doa duduk di antara dua sujud, yang lain ada sampai tujuh. Ini salah satunya adalah lima. Yang pertamanya adalah Rabbighfirli. Ya. Kemudian, masih di dalam sholat, kapan lagi? Tadi duduk di antara dua sujud. Kapan lagi? Udah ngopi belum? La haula wala quwwata illa billah. Oh, menang baik. Pada waktu sujud. Loh, sujud emang bacaannya apa? Jangan-jangan cuma melestarikan kenangan waktu di SD saja. Subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, gitu ya. Bacaan sujud teh banyak. Subhanarabbil a'la, boleh juga ditambah subhanarabbil a'la wa bihamdi. Subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Ya. Terusnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Dan ini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering diulang-ulang di dalam sujud. Kalau tidak ada bacaan-bacaan lain, ulang-ulang itu Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, berulang-ulang. Dan kalau kita perhatikan pada posisinya, maka yang paling tepat, paling top adalah justru istighfar pada saat sujud. Kalau dari sisi redaksionalnya, yang paling top adalah sayyidul istighfar. Kalau dari sisi waktunya, maka waktu yang paling top adalah menjelang azan subuh. Saya ulang. Kalau dari sisi posisi, posisi yang paling top adalah ketika bersujud. Kalau dari sisi waktu, maka waktu yang paling top adalah jelang subuh. Kalau dari sisi redaksionalnya, yang paling top adalah sayyidul istighfar. Yang terakhir, setelah salam, Anda baca apa biasanya? Benar, baca istighfar.
Ada juga yang setelah salam bacaannya alhamdulillah. Udah selesai sholatnya. Kalau mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bukan baca alhamdulillah. Bukan, bacanya apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu tok tiga kali. Ini istighfar setelah salam. Terakhir banget. Kalau tadi terakhir, ini terakhir banget. Dimanapun, kapanpun, lagi waktu kosong, Anda di tengah-tengah ngobrol, yang namanya orang ngobrol, tiga orang, empat orang, masa semuanya ngobrol dalam waktu yang sama? Enggak kan? Gantian dong. Ya, si A bicara, ah, sekarang kita dengerin, ya kan? Sambil dengerin, baca istighfar. Apa istighfarnya? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Anda nunggu giliran toilet. Gitu. Duduk atau berdiri. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ngantri rumah makan. Ya. Antrian. Ambil kupon, ambil karcis, ambil ini. Apalagi macet. Macetnya Jabodetabek. Na'udzubillah min kemacetan. Na'udzubillah min syarri kemacetan. Daripada Anda uring-uringan, baca apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik, suplemen siang ini kiranya cukup dan mungkin bisa kita beri kesempatan untuk tanya jawab. Dipersilahkan. Iya. Kalau misalnya masalah istighosah, bukan istighfar rame-rame, itu bacaannya apa? Istighosah adalah sebuah cara dan salah satu macam di antara macam-macam doa. Hanya istighatsah itu sesungguhnya berdoa permohonan pertolongan dalam keadaan genting. Adapun istighatsah bisa direncanakan bulanan, pekanan, sambil ngumpulin orang dulu. Ini sebuah istighosah rekayasa yang dikreasi di zaman ini. Tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istighosah itu doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan akan mengundang pertolongan cepat. Tapi kalau direncanakan, berarti ada juga keadaan genting yang direncanakan. Apa setiap saat ada keadaan genting? Nah, ketika istighosah-istighosahan, ada annya. Istighosah-istighosahan berarti bukan istighosah beneran. Itu hanya kreasi untuk membuat suasana beragama Islam ini menjadi gegap gempita, meskipun tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan itu adalah indikator umat buih yang senangnya adalah rame-rame, menunjukkan fenomena banyaknya jumlah, meskipun dengan kualitas buih. Dan buih itu punya filosofi. Kami bangsa buih, kami bersatu untuk tidak pernah bersatu. Dan kami bersepakat untuk terus tercerai-berai. Maka
sangat dianjurkan untuk tidak mengikuti acara-acara yang dibuat, dikreasi sedemikian rupa hanya untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Tidak ada substansi yang bisa kita dapat. Kalau memang betul-betul mau beristighosah, saat-saat genting, segeralah beristighosah. Apakah itu berjamaah atau sendirian, lakukan istighosah. Anda sedang terhimpit masalah. Bahkan yang sedang terhimpit di dalam sebuah lift, dia bisa beristighosah mestinya. Dalam keadaan panik, genting, kebakaran, kebanjiran apa, itu mestinya orang beristighosah. Bukan pekanan, bulanan, bulan depan tanggal 1 Agustus kita beristighosah sama-sama. Apa ada keadaan genting yang direncanakan? Tidak ada. Baik. Pertanyaan lain. Ya. Pertanyaan dari kalau istighfar astagfirullahaladzim wali ashabin kudul alaya itu gimana Ustaz? Setiap sholat sejuan jawaban selain sejuan istighfar. Saya pernah hafal istighfar itu. Tapi selama saya belajar, belum pernah saya temukan sumbernya dari mana. Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Ya. Apakah kalimat itu salah? Tidak salah. Apakah kalimat itu tidak baik? Baik. Boleh enggak kita ucapkan itu? Boleh. Tapi apakah dengan mengucapkan itu ada pahalanya? Tidak ada. Loh, kok bisa begitu? Itu adalah doa. Dan doa itu tidak harus dengan kalimat yang ada pak. Kemnya dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya harus letterlek seperti itu. Kalau sebagai doa. Tetapi kalau sebagai du'aul ibadah, zikir, yang kalimat itu menghasilkan pahala, itu bukan kalimat yang menghasilkan pahala karena tidak ada contohnya. Paham gak membedakannya? Doa itu dua macam. Untuk bisa membedakannya, saya perjelas. Doa itu dua macam. Ada namanya du'aul ibadah, ada namanya du'aul mas'alah. Kalau du'aul ibadah, redaksionalnya itu harus sesuai dengan yang pernah ada dan dicontohkan. Astagfirullah. Makanya astagfirullah tiga kali setelah sholat itu yang berpahala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bukan yang panjang astaghfirullahalazim li wali walidayya bla 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 bla, tambah banyak gitu, semakin panjang lagi. Ya. Bukan itu. Karena yang dari nabinya itu astaghfirullah saja dan tiga kali. Gitu. Itu namanya du'aul ibadah. Dia merupakan sebuah ubudiyah. Ya. Sebuah aktivitas ibadah dengan mengucapkannya itu. Dan dari maknanya maka dia mendapatkan ampunan. Dari niatnya dalam memohon ampunan dia akan dapatkan pengabulan doa tersebut. Dapat tiga. Ada pahalanya, ada pengabulan doanya, ada pengampunan dosanya. Tiga. Karena itu dicontohkan oleh Nabi. Adapun astaghfirullahaladzim li wali walidayya uli ashabil huquqil wajibati alayya, dia berarti berdoa. Berarti dia berdoa. Dan doanya didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seandainya pun dia tidak pakai bahasa Arab sekalipun, dia bisanya bahasa Indonesia saja,
Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, dosa-dosa orang tuaku, dosa-dosa guru-guruku, dosa-dosa semua orang yang pernah berjasa kepadaku, boleh pula. Tetapi bukan merupakan sebuah ubudiah redaksionalnya ini. Tapi dia telah berdoa kepada Allah. Dan itu layaknya bagi orang yang tidak bisa mengucapkan bahasa Arab. Ya. Jadi semua perlu kita apresiasi. Kalau dikatakan itu sebuah ubudiah, setelah salam bacaannya astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya, maka merupakan ibadah yang bid'ah. Karena berarti dia telah membuat cara baru di dalam beribadah kepada Allah yang tidak diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya? Jelas. Baik. Masih ada yang lain? Ya. Setelah sholat duha. Setelah sholat duha, tidak ada ketentuan bacaan apapun. Anda boleh baca apa saja. Mau baca Al-Quran. Ya. Tetapi setelah salam, yang dikatakan di situ astagfirullah, 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 itu berlaku pada semua sholat. Apakah itu sholat fardu, sholat sunnah, sholat duha termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. 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 Ya. Masih ada? Pertanyaan tidak dilarang. Tapi kalau dibacanya dari kanan, dilarang tidak bertanya. Kita biasa membaca bahasa Arab itu biasanya dari kanan. Bertanya tidak dilarang. Jadi bacalah dari kanan. Dilarang tidak bertanya. Cukup? Sekiranya cukup, maka kita cukupkan kajian kita pada kali ini. Kita bisa bertemu kembali pada tayangan berikutnya. Jangan lewatkan tayangan berikutnya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته